Kabar duka, si kaki kiri Tuhan, legenda Inter Milan, tutup usia. Ditulis oleh Bayu Wirahandian, dilansir dari indospot.com. Kabar duka menyelimuti publik Italia. Mereka baru saja kehilangan salah satu legenda terbesar mereka yang juga merupakan salah satu pemain terbaik yang pernah berseragam klub Serie A Inter Milan. Mario Corso, atau yang acap kali dipanggil sebagai si kaki kiri Tuhan, dikabarkan telah meninggal dunia pada usianya yang ke-78 tahun. Sayap kiri yang terkenal karena kemampuan kaki kirinya tersebut adalah salah satu pemain besar Inter Milan. Dirinya tercatat telah tampil dalam lebih dari 400 laga untuk raksasa Serie A Italia itu pada tahun 1957 hingga 1973 dan sukses mengantarkan 4 gelar juara. Mario Corso telah meninggal dunia. Dia adalah seorang juara abadi yang memiliki talenta unik dan akan selalu dikagumi oleh banyak orang. Selamat jalan Mario, kami akan merindukan segala sesuatu tentangmu, tulis Inter Milan dalam pernyataan resmi mereka. Selain Inter Milan, FIFA juga mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk Mario. Mereka menyatakan jika Mario telah melakukan tendangan bebas dengan teknik knuckleball jauh sebelum hal tersebut dilakukan oleh banyak pemain. Selain membawa Inter Milan terbang tinggi di kancah Serie A Italia, Mario sampai saat ini masih tercatat sebagai pencetak gol termuda Nerazzurri sepanjang masa. Dirinya berhasil membawa Inter Milan menjuarai 4 gelar Serie A Italia, 2 trofi Liga Champions, dan 2 trofi Piala Intercontinental. Mario Corso adalah salah satu pemain yang termasuk ke dalam era Grande Inter. Selamat jalan sang legenda.